Asia lidah buaya telah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Secara historis, tanaman yang dikenal juga dengan nama aloe vera ini dianggap dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit dan efektif. Kurang dari 4.000 tahun yang lalu dan sampai saat ini, lidah buaya tetap menjadi primadona dan tetap populer. Hal ini disebabkan lidah buaya memiliki kandungan nutrisi yang luar biasa di bagian pelepahnya. Lidah buaya berasal dari daerah kering di daratan benua Afrika. Saat itu lidah buaya sudah dimanfaatkan untuk bahan kosmetika dan pelembab kulit. Tahun 333 sebelum Masehi, orang Yunani telah mengidentifikasi bahwa tumbuhan lidah buaya ini adalah tumbuhan yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Sedangkan pada tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno juga mengetahui manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Pada masa itu, orang Mesir kuno menyebutkan bahwa lidah buaya sebagai tumbuhan keabadian. Sejak itulah, lidah buaya dipercaya sebagai obat tradisional yang bisa menangani sejumlah kondisi, dan bagian lidah buaya di antaranya gel dan latex bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Gel diperoleh dari sel-sel yang berada di bagian tengah kulit lidah buaya, sementara latex diperoleh dari sel-sel yang tepat berada di bawah lapisan kulit lidah buaya. Sedangkan sebagai obat, gel lidah buaya yang berwarna bening seperti gel ini sering digunakan sebagai kandungan utama pada salep, lotion, krim, dan sebagainya. Latex sendiri bisa diolah untuk membuat zat-zat kering seperti suplemen. Selain diproduksi menjadi obat-obatan, lidah buaya juga kerap dimanfaatkan masyarakat dalam bentuk alami. Para wanita biasanya menjadikan lidah buaya sebagai teman baik dalam merawat kesehatan rambut dan kulit. Mereka percaya lidah buaya bisa membuat rambut lebih indah dan kulit menjadi lebih halus. Namun secara ilmiah, khasiat yang baru diketahui kemungkinan dapat mengobati gatal dan ruam pada mulut dan juga kulit, termasuk membantu mengurangi rasa gatal dan ruam pada mulut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengoleskan krim dengan ekstrak lidah buaya 0,5% selama 3 kali sehari bisa mempercepat proses penyembuhan luka akibat virus herpes simplex. Hal ini dikarenakan lidah buaya memiliki sifat antivirus yang dapat membantu melawan virus herpes. Lidah buaya juga mampu meredakan kulit yang terbakar sinar matahari, serta mengembalikan kelembapan kulit yang hilang akibat paparan ultraviolet yang berlebihan, sehingga kulit terasa lebih nyaman. Sedangkan penyebaran ke Asia dibawa oleh para pedagang Arab. Lidah buaya mirip kaktus, daunnya tumbuh ke atas, kaku bagaikan lidah atau pedang yang tajam. Mungkin itu sebabnya di Indonesia disebut lidah buaya. Dan pengobatan dengan lidah buaya sudah teruji dan tercatat dalam dokumen-dokumen sejarah pengobatan Arab, Yunani, India, dan Cina. Itulah manfaat lidah buaya dan sejarahnya. Jadi buat kamu lebih mengenal tanaman berkhasiat, lidah buaya.